Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, shalom. Bolehkah sebelum kita mulai ibadah hari ini, sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Saudara, saya percaya sebelum saudara datang ke tempat ini, saudara sudah menyiapkan hati untuk datang ke rumah Tuhan dengan membawa pujian penyembahan yang terbaik. Amin. Karena Tuhan sudah
terlebih dahulu baik atas setiap kita. So hari ini saudara, mari kita satukan hati bersama, kita satukan tujuan untuk beberapa saat ke depan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi pusat penyembahan dan pujian kita hari ini. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala keluh kesahmu untuk sejenak. Mari kita tinggikan nama Tuhan, amin. Kalau saudara setuju dan saudara siap memuji menyembah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, setiap kami berkumpul di rumahmu. Biar hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami mau jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami meninggikan Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Bertahtalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih kau yang siap memuji menyembah. Sama kita katakan, amin. Kami mengagungkan namamu Tuhan di tempat ini. Tuhan kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasihmu ya Tuhan yang kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Biar sepanjang umur hidup kami, kami mau tetap terus menyembah, memuji nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama nyanyikan. Tuhan kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan dari awal lagi sekali lagi, nyatakan. Tuhan kasihmu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Cuma Tuhan bersama nyatakan. Kasihmu ya Tuhan yang kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Nyatakan kasihmu Tuhan. Kasihmu ya Tuhan yang kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Suara bersama. Kasihmu
Ya Tuhan. Sungguh lebih dari setiap kami perlukan Tuhan. Sambil angkat tanganmu bersama nyatakan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari bersama. Kasih-Mu ya Tuhan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi bersama. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Katakan lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami sembah. Yang menjadi janji iman setiap kami Tuhan Yesus, bahwa sepanjang umur hidup kami, kami mau tetap terus menyembah, memuji-Mu. Kami tetap meninggikan nama Yesus. Kami tetap mengagungkan, memasyurkan nama-Mu. Mari bersama penuhi ruangan ini dengan sembah. Mari bersama penuhi ruangan ini dengan sembah-Mu, dengan pujian-Mu, dengan ucapan syukur-Mu. Wow. Kau yang merasakan kasih Tuhan, kau yang merasakan kebaikan Tuhan, hari ini mengucap syukur sembah Dia. Shakara la ba 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 la
Kepadamu, hati kami berserah penuh akan kebesaran-Mu. Yesusku yang terindah, dengan segenap hatimu ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawahi persembahan kami, Tuhan. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ini setiap kami, Tuhan Yesus, mari bersama. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami, bawa hidupku. Inilah persembahan. Kau terindah,
Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang terindah seumur hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami siap lebih lagi untuk Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Lambaian tanganmu sama-sama katakan shalom. Shalom. Biarlah hari ini adalah hari kita menikmati kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Let's go sing for the Lord. Kasihnya dalam
Amin. Kalian masih semangat bersama, sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bagi Big PRJ bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia.
pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Begitu juga tak pernah berkesudahan kasih Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Di bangsa kami Indonesia seperti di surga. Kami percaya Tuhan, bangsa kami mampu melewati masa-masa sulit, masa-masa krisis. Sebab Tuhan ada beserta bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu memberikan perlindungan dan keamanan atas bangsa kami. Khususnya di masa-masa transisi pemerintahan yang baru. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Setiap apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan Kau yang selalu memegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau yang memberkati Presiden kami Pak Jokowi juga Pak Maruf Amin. Kami percaya di akhir-akhir masa jabatannya, Tuhan mereka sanggup melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Dan setiap program-program yang sudah berjalan, semua akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna. Terima kasih ya Bapak. Kami akan melihat bangsa kami semakin maju, bangsa kami semakin diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Kami percaya Tuhan, kuasa otoritas ilahi itu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu berjalan melayani Engkau, jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan, jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan, disembuhkan dan dipulihkan ya Tuhan. Kalau hamba-Mu diberi kepercayaan sebagai pembicara di Everyone Asia ya Tuhan, kami percaya ada visi misi yang daripada Tuhan boleh mengalir ya Tuhan. Isi hati-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger Tuhan of the third Pentecost ya Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati kehidupan hamba-Mu, Engkau yang memberkati pelayanannya. Dan kami juga berdoa untuk gembala CK7 Dr. Yanto. Kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan akan pakai khususnya dalam pengembalaan hamba-Mu di CK7. Menjadikan setiap kami murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang menjadi perisai dan penolong dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami akan melihat gereja kami, gereja CK7 akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan hamba-Mu, Engkau yang memberkati kesehatan hamba-Mu. Dan setiap keluarga besarnya selalu aman dalam tangan Tuhan. Dan kami juga membawa Tuhan generasi Yeremia. Mari anak-anak muda angkat kedua tangan-Mu. Kami percaya bahwa mereka akan dipakai secara luar biasa di hari-hari ini. Di mana era Pentakosta ketiga Tuhan sedang janjikan. Akan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan mau bergerak memenangkan jiwa. Dan Kau akan menjadi berkat dimanapun Kau berada. Baik di sekuler, baik di gereja, baik di bangsa ini. Dan kami percaya kami akan melihat pemimpin-pemimpin muda yang lahir di bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7. Boleh lambaikan tangannya. Jangan malu-malu ya. Sebelah kanan saya, oh ada di belakang juga. Puji Tuhan, welcome home, selamat datang di GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, silahkan scan form derita jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai, dapat ke counter jiwa baru. Kita akan menyaksikan news sepekan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juli 2024, pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Lowe. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah Kingsgate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church in Lesser Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan 2 p.m. service. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Iman kami berkata bahwa kami sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Pengharapan kami hanya ada dalam Yesus Kristus. Berlandaskan kasih-Mu Bapa, kami melangkah pasti bersama-Mu dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami sepenuhnya percaya. I fully trust in You, Lord. Mari sama-sama ambil komitmen hari ini. Bangun kepercayaan kita kembali kepada Tuhan. Through this song, lewat pujian. Blessed assurance. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for. Never fail.
nantikan jawaban doa dari Tuhan. Angkat tanganmu, bawa doa-doamu hari ini. Jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Panjatkan doamu, ucapkan syukurmu, karena Dia tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah melakukan hal yang jauh lebih dari pikiran kita. Justru itu kita harus percaya kepada-Nya, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. This is the part that I love the most. Sama-sama kita deklarasikan pujian ini. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard. Carilah kerajaan dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Yes. That's why I trust Him. That's why I trust the Lord. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord. From the deepest of your heart, that He will never fail you. He will never fail now. I trust in God, my Savior. He will never fail. Thank you.
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia Raja segala Raja. Come on, sorakan haleluya. Bapa dalam surga, biar itu jadi doa setiap kami hari ini. Kami mau belajar untuk percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kami, Tuhan, kami mau terus selalu bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan, buat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami mau belajar untuk terus bersyukur untuk apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Pikiran kami terbatas, Tuhan. Tapi kami percaya, kami mau terus belajar berharapnya kepada Tuhan. Roh Kudus, kami undang Tuhan masuk, kuambil alih ruangan ini. Bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun, Roh Kudus, Engkau hadir. Firman-Mu tidak terbatas karena kami percaya, Tuhan. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu memberkati setiap kami. Firman-Mu merubahkan kami. Dan satu kali perjumpaan dengan Tuhan cukup untuk merubah hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu sendiri, Tuhan. Biar firman Tuhan disampaikan boleh menjadi kekuatan, jadi berkat, bukan menjadi kutuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sepanjang sesi depan kami mau duduk diam, kami berdiam diri, kami ingin memberikan yang terbaik. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, boleh kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah saudara dikasih Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Ya, boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini ya. Shalom Bapak Ibu saudara, amin. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Sekali lagi yang merasakan kebaikan kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan ya. Amin ya Bapak Ibu saudara ya. Hari ini judul firman Tuhan ya. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, buat para pemimpin di tempat ini yang telah memberikan kesempatan. Dan saya sekali lagi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah dipersiapkan boleh memberkati, boleh menguatkan setiap kita ya. Amin ya Bapak Ibu saudara ya. Untuk firman Tuhan hari ini saya beri judul menjadi pengelola yang baik ya. Katakan kanan kirinya, yuk hari ini kita belajar untuk jadi pengelola yang baik ya. Bapak Ibu saudara, kita semua tahu ya untuk kondisi hari-hari belakangan ini bagaimana susahnya hidup ini. Setuju dengan saya Bapak Ibu saudara ya? Jangankan yang usaha ya, yang bisnis, jangankan kita ngomong buka usaha baru, mempertahankan customer, mempertahankan bisnis yang sudah jalan rasanya berat gitu ya Bapak Ibu saudara ya. Buat kita yang bekerja, jangankan ngomong promosi, jangan ngomong naik gaji bonus. Kita berjuang untuk bertahan tetap bisa bekerja tiap hari, rasanya sudah perjuangan yang berat gitu ya. Buat juga mungkin ibu-ibu yang tinggal di rumah, yang mengurus rumah tangga, mungkin ibu juga mengerti susahnya mendidik anak akhir-akhir hari ini. Setuju dengan saya? Dunia terus berubah. Ya, segalanya terus berubah. Kadang-kadang kita bingung apa yang mesti kita lakukan. Dan mungkin buat bapak ibu saudara yang sudah tua, mungkin selalu kepikiran ya, anak kita pikirin, orang tua ya, memang hari ini tidak mudah. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita jadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Amin ya saudara ya. Siap belajar kebenaran firman hari ini? Amin ya. Yuk, hari ini saya akan mulai firman Tuhan dengan sebuah kalimat yang saya cukup sering dengar dan mungkin bapak ibu saudara juga pernah dengar gitu ya di slide berikutnya. You will lose what you cannot manage. Anda akan kehilangan hal yang tidak dapat Anda kelola. Kalau Anda tidak bisa kelola hubungan dengan suami istri, maka bisa jadi Anda kehilangan pernikahan saudara. Kalau Anda tidak bisa kelola waktu dengan baik, bisa jadi Anda akan Anda kehilangan begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kalau Anda tidak bisa kelola kesehatanmu dengan baik, mungkin itu akan ditukar dengan banyak penyakit di kemudian hari. Pada prinsipnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan kehilangan hal yang tidak dapat kita kelola. Untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, maka kita harus siap-siap kehilangan. Termasuk berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Ya, sedikit sebagai pengantar sebelum kita, jadi supaya mengerti, kenapa sih kita harus belajar jadi pengelola yang baik dalam hidup ini, atas apa yang Tuhan percayakan. Ya, Matius 25, ayat ke-25 sampai 27. Ini pengantar Bapak Ibu Saudara, biar kita sama-sama paham, kita ngerti. Supaya keluar kita bisa belajar jadi pengelola yang baik dalam hidup ini. Kisah ini diambil dari perumpamaan tentang talenta. Jadi kita tahu ya, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Lalu masing-masing kerjakan talentanya, lalu datanglah ayat 25 sampai 27. Yang diberikan 1 talenta, orang itu berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya
Uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Alkitab ajarkan kita dengan baik. Si satu yang diberikan satu ini, dia tidak bisa menjalankan, dia mengerjakannya dengan baik. Dan dia tahu, dia harusnya jadi pengelola, karena itu punya kepunyaan tuannya. Tapi lihat apa tuan itu katakan, karena kamu tidak mengelola dengan baik, diambil, diberikan kepada orang yang dapat mengelolanya. Jadi hati-hati dalam hidup ini, pentingnya jadi pengelola. Karena tanpa kita sadari, banyak hal yang kita hilang hari-hari ini. Karena apa? Karena mungkin kita tidak menjadi pengelola yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, slide berikutnya. Termasuk mengelola berkat Tuhan. Saya mau garis bawahi Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita datang mengerti. Berkat Tuhan adalah kepunyaan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Kurang yakin Bapak Ibu Saudara ya, tapi inilah kenyataan hidup ini. Saudara diberkati apapun keluarga yang baik, kesehatan, kekayaan, semuanya itu saudara mesti mengerti. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi apapun yang kita punya hari-hari ini, semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan harus kita pertanggungjawabkan. Keluarga yang Tuhan berikan, ayo kita kerjakan. Apakah mudah? Tentu tidak mudah. Tapi kita belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dan hari ini ada 4 poin yang sama-sama kita akan belajar. Bagaimana kita belajar menjadi pengelola yang baik. Dan kita akan belajar lewat sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar sebelumnya. Ya. Kita akan belajar dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Tapi di situ ada sebuah prinsip mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Ya. Prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Saya gak baca semua ayat karena waktu yang terbatas, tapi kurang lebih settingannya Yesus setelah selesai mengajar, lalu ada orang banyak mengerumuni. Nah saat itu muridnya bilang, ini gimana Tuhan, suruh pulang aja ya. Lalu Tuhan bilang, gak boleh, cari, kita harus kasih mereka makan. Diperkirakan Alkitab catat ada 5.000 orang laki-laki, ya tidak diperkirakan mungkin kurang lebih sekitar 5.000 orang. Saat itu murid-muridnya bingung, Tuhan ini mau gimana? Mau beli roti pun rasanya juga sulit untuk kasih makan segitu banyak orang. Tapi Yesus diajarkan prinsip yang pertama jadi pengelola yang baik ya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saat itu lalu muridnya bilang, Tuhan ini ada anak, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang apa? Ambil. Poin yang pertama Bapak Saudara yang saya mau kita rindu belajar, bagaimana jadi pengelola yang baik. Pergunakan apa yang ada di tanganmu. Hari ini apa yang Tuhan percayakan di tanganmu, gunakan itu. Amin saudara. Orang itu juga mikir, ini 5 roti 2 ikan bisa apa? Tapi prinsip yang pertama mau Tuhan ajarkan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, percaya. Pergunakan apa yang ada di tanganmu. Dan jangan pernah lihat apa yang ada di tangan orang lain. Setuju Bapak Saudara ya? Sedikit saya kasih cerita, slide berikutnya. Matius pasal 20 ayat 1-16. Kurang lebih ceritanya waktu itu Yesus bikin kesepakatan. Ceritanya di Alkitab itu ya, ada sebuah cerita kesepakatan, yuk cari pekerja. Sepakat semua udah. Sedinar satu hari. Terus orangnya cari keluar. Dia ketemu ada orang dipanggil yang jam 9 pagi, yuk kerja. Jam 12 dia keluar lagi. Ketemu orang lagi, kamu mau kerja gak? Ayo kerja. Jam 3 dia keluar lagi, dia cari lagi. Mau kerja gak? Mau. Jam 5 sore dia cari, mau kerja gak? Mau. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan masuk yang terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Di akhir hari, mereka udah sepakat ya, satu hari satu dinar. Berarti kalau udah selesai kerja, upahnya satu. Lalu dia panggil,
yuk bayarnya mundur ya. Yang masuk paling sore kita kasih dulu. Jadi yang masuk paling pagi yang jam 9 dapatnya yang paling terakhir. Lihat ya Bapak Saudara ya. Mereka kerja, mereka udah seneng, mereka sepakat, mereka happy. Makanya mereka kerja dan mereka tahu upah mereka sehari satu dinar. Tapi sayang sekali Bapak Saudara ya di slide berikutnya. Pekerja satu yang datang paling pagi, yang awalnya setuju dan bahagia dengan upahnya, seketika berubah menjadi sungut-sungut ketika melihat berkat orang lain. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini dengan sosial media dengan banyak hal, kita seringkali melihat apa yang ada di tangan orang lain dan membuat kita tidak lagi bisa bersyukur dan bersuka cita atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Amin. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat orang pengen gak sih diberkati, pasti semua pengen. Tapi kalau jadi pengelola yang baik, pergunakan apa yang ada di tanganmu. Nikmati berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Ya, jangan sampai itu berubah menjadi sungut-sungut. Hanya kita terus bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya, slide berikutnya. Lihatlah yang ada di tanganmu. Lebih dari cukup untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Dan jangan lihat apa yang ada di tangan orang lain. Ya, mungkin yang di tanganmu kelihatan kecil, kelihatan tidak berharga. Tapi lewat kisah ini, Tuhan bilang apa? Itu lebih daripada cukup untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam hidupmu. Yang setuju dengan saya, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, jadi prinsip yang pertama bagaimana kita jadi pengelola yang baik. Lihat apa yang ada di tanganmu. Seberapa kecil itu cukup untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kita. Amin ya Bapak Saudara ya. Yang kedua, kisah itu lanjut setelah kata Yesus apa? Pakai, suruh duduk. Kita makan. Lihat ya, kita belajar dari Yesus ya bagaimana jadi pengelola yang baik ya. Lihat ya, perhatikan baik Bapak Saudara ya. Ini paling penting supaya kita ngerti. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih kita cara yang benar untuk mengelola apa yang ada Tuhan percayakan. Yang pertama apa? Yesus setelah ambil dia mengucap, lalu dia baru terakhir dia kumpulkan. Lihat ya urutannya ya. Seberapa yang Tuhan percayakan, belajar untuk mengucap, lalu kita baru terakhir kita kumpulkan. Cuman banyak di antara kita lupa. Ada yang ambil, tapi dia lupa mengucap syukur. Ada yang ambil, langsung dia mau kumpulin, bisa gak? Tuhan kasih urutan yang benar bagaimana mengelola berkat Tuhan. Ambil, ucap, baru terakhir kumpulkan. Setuju dengan saya Saudara? Senggol kiri kanannya kasih tahu. Ambil, ucap, baru terakhir. Aduh ibu yang di belakang begitu ambil dia kenceng banget. Ambil pi begitu ya. Ingat ya, sederhana. Tapi inilah mengelola yang baik. Kalau saudara ambil, saudara ucap syukur dan saudara simpan sendiri, hidup saudara bukan jadi berkat buat orang lain. Tapi yang Tuhan mau apa? Ambil, ucap syukur, bagi, baru terakhir kumpulkan. Mengelola berkat Tuhan berarti tidak pernah untuk dinikmati sendiri. Kalau Yesus mau begitu, dia lipat gandain, dia simpan aja buat dia pesta-pesta sama murid-murid habis pelayanan. Tapi Yesus ajarkan prinsip yang terbaik. Apapun yang kita kelola dengan baik, itu artinya tidak untuk dinikmati sendiri. Termasuk Bapak Ibu Saudara, membagi-bagikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Itu baru mengelola berkat Tuhan dengan baik. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kita harus kembalikan. Setuju dengan saya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi prinsip yang kedua, mengelola tidak pernah untuk dinikmati sendiri. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu tidak untuk dinikmati sendiri. Dan sekecil apapun berkat Tuhan,
sebagai pengelola yang baik, kita harus belajar mengucap syukur. Ya, jadi yang kedua yang kita sama-sama belajar, mengelola itu tidak untuk dinikmati sendiri. Dan yang ketiga, baru kita ngomong kelimpahan. Saudara tahu, kapan mereka tahu sih mereka berlimpah sisa 12 bakul? Setelah mereka bagikan. Bapak Ibu, hidup itu melimpah setelah, kalau Bapak Ibu semua tahan, ambil, gak mau kasih, percayalah. Engkau tidak akan pernah puas dan akan selalu merasa kurang. Makanya prinsip yang benar mengenai kelimpahan. Kelimpahan adalah konsekuensi atas pengelolaan kita atas berkat Tuhan. Kalau kita kelola berkat Tuhan dengan baik, Tuhan pasti kasih kita kelimpahan. Setuju dengan saya? Kapan sih mereka tahu mereka berlimpah? Setelah mereka kelola dengan baik. Mereka kasih, mereka bagi orang makan. Setelah semuanya kenyang, baru mereka tahu hidupku berlimpah. Karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidupku. Makanya saya gak percaya Bapak Ibu. Ada orang dapat berkat instan. Ya, makanya pinjol-pinjol jangan. Judi-judi jangan. Karena berkat yang datangnya dari Tuhan pasti adalah konsekuensi atas pengelolaan kita atas berkat Tuhan. Kalau kita mengelola dengan baik, Tuhan pasti kita percayakan lebih. Makanya kita bilang apa? Yang diberi banyak pasti dituntut lebih banyak. Ya, kalau kita mau dipercayakan Tuhan dengan lebih berkat-berkat Tuhan, mari kita jadi pengelola yang baik. Saudara belajar sesuatu hari ini? Ya, yang belajar sesuatu boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Ya, slide berikutnya. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan, ya. Jadi kelimpahan terjadi sebagai konsekuensi karena kita mengelola berkat Tuhan dengan baik, termasuk membagi-bagikannya, memberikan, mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Prinsip kelimpahan bukan dari seberapa yang kita miliki, namun berapa yang bisa kita berikan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Kenapa Paulus bisa bilang hidupnya berlimpah walaupun hidupnya susah, di penjara, disiksa segala macam? Karena Paulus ngerti, hidupku berlimpah bukan dari apa yang aku miliki, tapi seberapa yang aku bisa berikan untuk kemuliaan kerajaan sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Ya? Saya masuk poin yang keempat, yang terakhir. Saudara belajar sesuatu hari ini, amin ya. Yang keempat. Waktu saya baca ini, rasanya karena kita sering dengar cerita, rasanya ya udah tahu. Tapi di awal-awal cerita ini, ada satu yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Sebelum cerita ini kejadian, ada kelimpahan, ada mujizat, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan. Semua diawali dari ayat kelima dan keenam. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Yesus tanya muridnya. Sampai saat ini kita pikir Yesus tanya, wajar lah ya dia tanya murid. Tapi lihat yang saya beli warna kuning. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini engkau bingung. Apa yang di tanganmu mungkin rasanya tidak cukup untuk menjalani sisa kehidupan ini. Tapi ada kabar baik buat kita semua. Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya bagi setiap kita. Yesus sudah punya jalan untuk memberkati kita. Bagian kita adalah belajar jadi pengelola yang baik di hadapan Alkitab berkata apa? Yesus tanya muridnya, apa Yesus berharap ada jawaban dari muridnya? Apa Yesus berharap muridnya, oh Yesus nanti kita begini ya, kita ambil dari sini, kita puterin uangnya, begini segala macam. Nah. Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Dan hari ini Yesus sudah tahu bagaimana cara untuk memberkati kita semua. Yang percaya akan pemeliharaan Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Sang pemilik berkat Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui cara untuk menyalurkan berkatnya bagi setiap
kita. Amin ya, Bapak-Ibu Saudara ya. Dikuatkan hari ini ya. Memang hidup tidak mudah. Memang rasanya bingung. Mungkin muridnya juga bingung, Tuhan gimana. Tapi ingat, Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu buka pintu yang mana. Dan Alkitab katakan apa? Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Dan kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Hari ini, sang pemilik berkat sudah mengetahui cara untuk menyalurkan berkatnya bagi setiap kita. Kadang-kala Bapak-Ibu Saudara ya, saya kalau lagi sendiri pagi-pagi kalau saya doa fajar, biasanya saya kalau doa fajar itu biasanya mungkin orang-orang rumah masih pada tidur. Kadang-kala kalau saya lagi doa fajar, bisa tiba-tiba mata ini nangis. Kok Tuhan begitu baik? Hidup ada susah, ada. Kadang-kala Tuhan izinkan banyak hal terjadi ya, tapi kadang-kala kita kalau lagi duduk sendiri, Tuhan rasa tegur hati ini ada damai sejahtera. Ingat, Tuhan baik dan Tuhan sudah punya cara untuk menyalurkan berkat-Nya bagi setiap kita. Yang percaya akan berkat Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Saya akhiri firman Tuhan, saya undang pemain musik. Ibu saudara belajar sesuatu hari ini ya, amin ya. Kita pulang keluar di tempat ini, kita belajar untuk jadi pengelola yang baik ya. Saya undang pemain musik, saya akan akhiri ibadah hari ini. Bapak Ibu tahu cerita atau kata Jehovah Jireh, di mana Tuhan menyediakan. Sedikit ya, saya kasih cerita mengenai Tuhan menyediakan. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 sampai 8 ke-13. Frase kata Tuhan menyediakan itu dimuncul atau kita baca saat cerita di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya, gitu ya. Alkitab berkata demikian, Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Singkat cerita, dia jalan sama Ishak, dia jalan sampai ke atas, kayu udah disiapin. Mereka tanya, "Mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Kalau bahasa Inggris itu mereka pakai bahasanya lamb, anak domba. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Lihat ya, sebelumnya mereka minta anak domba. Lalu saat Abraham mau tusuk, stop. Lalu ada domba jantan atau dalam bahasa Inggris ram di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lihat Bapak Saudara ya. Abraham saat dia mau persembahkan Ishak anaknya, ujian ketaatannya, imannya. Dia bilang apa? Tuhan pasti sediakan anak domba, lem. Dia bergumul. Dia jalan naik ke atas gunung. Sampai di atas. Dia masih percaya Ishak nanti Tuhan pasti sediakan. Lihat ya, yang Tuhan berikan bukan anak domba. Yang Tuhan berikan domba jantan, lem. Saya kasih tahu Bapak-Ibu Saudara ya. Anak domba itu, lem itu beda dengan ram. Jadi apa yang Abraham pikirkan beda dengan apa yang Tuhan berikan. Yang Tuhan kasih itu ram. Ram itu kalau nanti Bapak-Ibu bisa baca gitu ya, Discovery Channel atau lihat. Ram itu adalah domba jantan dewasa, domba gunung. Kurang lebih tingginya 5-6 kaki. Beratnya kurang lebih segitu dan lihat. Ram itu bisa jalan di tepi yang hanya 5 cm lebarnya. Dan bisa lompat setinggi 6 meter. Dia ini hebat banget. Bisa jalan di pinggiran gunung cuma 5 cm. Dia bisa lompat lincah. Dan penglihatannya sangat baik. Dia lompat dengan akurat bahkan di kejauhan sekalipun. Tuhan kasih binatang ini kelebihan. Tapi lihat. Binatang yang bisa begitu hebat, tiba-tiba tanduknya nyangkut. Makanya saya bilang di slide berikutnya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Hampir mustahil ada domba gunung tersesat di tempat itu. Makanya dikatakan Tuhan di atas gunung ini Tuhan akan sediakan. Dan di rumah Tuhan
persediaannya nyata bagi setiap kita. Penyediaan Tuhan nyata sekalipun di tengah kemusnahan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir rasanya udah gak mungkin hidup ini. Gimana caranya Tuhan berkati saya? Saya udah puter kepala gak ngerti gak ketemu caranya. Tapi lihat yang tadi apa? Tuhan sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Bahkan di tengah kemustahilan sekalipun. Penyediaan Tuhan nyata bagi setiap hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan, slide yang terakhir. Tapi semua diawali cerita ini. Bagaimana kita jadi pengelola yang baik. Bagaimana kita harus ngerti. Ambil, abis ambil ngucap. Syukur, abis itu ba. Jangan lupa ya, ba. Baru terakhir kum. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak, sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil melepas. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Walaupun ada pengorbanan di balik sebuah taburan, ada kepastian di balik setiap penuaian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. I trust in God. I trust in God, my Savior. Yang mau percaya dengan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, tenaikan pujian ini. Sebab Dialah yang tidak pernah gagal memberkati setiap umatnya. Asalkan kita belajar jadi pengelola yang baik dalam hidup. Rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Atas nama gembala, pengerja, dan seluruh jemaat, we're so thankful to have you in the house of the Lord, Pastor Juan Lesmana. May God's anointing be upon you and also your family. Baik, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, silahkan lambaikan tanganmu. Dan dapat juga memberikan persembahan dengan cara scan QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara atau nanti ada di depan layar ya. Dan pastikan penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita ingin berdoa bagi persembahan kita. Tunduk kepala kita berdoa, Bapa kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Segalanya yang ku segalanya yang ku miliki.
kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Juan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, memberikan berkat yang berlimpah, dan Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Bapa. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, usaha Tuhan, Kau pulihkan Bapa. Kau berikan peluang-peluang yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru. Dan apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Visi everyone yang kita terima melalui Empower 21 oleh Gembala Jemaat Induk bahwa hingga tahun 2033, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan Yesus merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Karena untuk setiap orang dapat berjumpa dengan Yesus, maka perlu ada orang lain yang menjangkau dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Everyone needs everyone. Namun, bagaimanakah caranya supaya setiap orang di bumi ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana terang Injil dapat memberi pengaruh secara global, sehingga setiap umat manusia dapat merasakan pertemuan autentik dengan Tuhan Yesus. Setiap orang, everyone, yang telah menerima terang Tuhan melalui Yesus, diminta untuk menjadi terang bagi dunia, sehingga memungkinkan orang lain mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil agar terang Tuhan dapat bersinar melalui kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya berarti mengaku sebagai orang Kristen atau rutin menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga sungguh-sungguh meneladani hidup Yesus di dunia ini. Saat kita setia mengikutnya, kita akan menjadi saksi terang yang menyala di tengah-tengah dunia yang gelap. Hal ini akan membuat orang-orang lain melihat bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan terang yang berbeda. Yang kedua, kita perlu menjadi terang dengan hidup di dalam kasih, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita tidak dapat mengaku bahwa kita hidup di dalam terang jika kita tetap hidup di dalam kebencian atau ketidakpedulian. Hidup dalam terang Tuhan memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan kasih-Nya. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang mungkin kita benci. Melalui tindakan kita yang penuh kasih dan pengampunan, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan, yang pada gilirannya akan menarik mereka untuk merasakan kasih-Nya yang sejati. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang memulihkan? Yang ketiga, kita perlu hidup bijaksana dan berintegritas. Efesus 5 ayat 13-16. Hal pertama yang dunia lihat adalah bagaimana cara kita hidup. Dunia akan menyaksikan dan menghakimi kita berdasarkan bagaimana kita memandang kehidupan, mengatur waktu dan keuangan, membangun relasi dengan orang lain, dan bahkan bagaimana cara kita merespons masalah atau konflik.
saat kita memilih hidup takut akan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka Dia akan menunjukkan penyertaan dan pembelaannya. Sehingga dunia akan melihat kita bukan saja berkemenangan karena pembelaannya, tetapi juga memiliki hidup yang bernilai. Itulah yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada terangnya yang bercahaya di dalam kita. Tentu, kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu sosok pribadi yang memberdayakan kita untuk terus konsisten bercahaya, yaitu Roh Kudus. Api Roh Kudus tetap harus dijaga menyala dalam hidup kita, supaya terang kita tidak padam. Artinya, saat kita menjaga api Tuhan tetap menyala, maka kita terus dimampukan untuk menjadi terang melalui kehidupan kita. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan kita keberanian untuk menyampaikan Injil, baik melalui kesaksian hidup kita maupun secara verbal atau langsung. Roh Kudus akan menempatkan kata-kata Injil di bibir kita yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang. Ketika kesempatan itu tiba, kita harus merespons dengan taat dan mulai memberitakan Injil. Dengan demikian, setiap orang dapat mengalami pertemuan yang autentik dengan Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Injil. Jika setiap orang yang beriman bersinar dan menerangi dunia dengan cahaya Tuhan dalam hidupnya, maka visi everyone akan menjadi kenyataan. Saatnya bagi kita untuk tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa di dunia yang hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit dan jadi teranglah. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.